hukum apakah akan dibayarkan oleh kita mengingat ini masih anak-anak. Baik, betul. Jadi kehadiran kami di sini bersama Dinas Pendidikan dan juga teman-teman BP3KB dan dari BPT Tiara dalam rangka untuk ikut mendampingi anak karena sifatnya masih anak, maka segala hal harus kita penuhi termasuk kita. Alhamdulillah dari lapas sudah fasilitas juga karena saat ini sedang tes semester dan yang bersangkutan anak ini anak semester 9 ya. Atau semester akhir di kelas 9 di SMP 3 ini, maka kita lakukan pendampingan yang utama agar mereka pelaksanaan tes bisa berjalan dengan lancar, anak terpenuhi. Kemudian kita nanti akan, kita tadi sudah menyampaikan ke baik melalui kepala sekolahnya maupun teman-teman dari BPT Tiara, BP3KB untuk melakukan dan Dinas Pendidikan untuk melakukan mediasi baik kepada keluarga maupun juga kita juga melakukan komunikasi dengan Polres maupun Kejaksaan bahwa kita memohon sepenuhnya kegiatan atau terkait dengan tawuran kemarin, informasi ini kan perlu digali lebih banyak, apakah benar-benar anak tersebut terlibat langsung atau hanya ikut-ikutan dari teman-temannya untuk berbuat seperti itu. Kita akan lakukan komunikasi pendekatan secara maksimal. Jadi kemarin saya menugasi melalui kepala sekolah dan dewan guru yang ada di SMP Losari itu untuk mencari fakta yang sebenarnya yang terjadi, apa sih kenapa anak tersebut kok sampai ditahan di lapas ini. Nah ternyata hasilnya menurut beberapa keterangan saksi bahwa anak tersebut itu sedang main gitar di depan rumah. Ya, ketika main gitar ternyata ribut-ribut ada tawuran sedang berlangsung. Jadi posisi pun radiusnya agak jauh. Nah ketika ada tawuran anak itu langsung lari ikut bergabung di kerumunan itu. Pas ada polisi datang yang di belakang justru tinggal ada anak itu dan temennya. Makanya ini ada dua yang di lapas itu temennya satu yang kebetulan sudah tidak sekolah. Ya. Tapi usia di bawah umur itu? Masih di bawah umur karena 16 atau 17 tahun. Berarti sama. Dipastikan itu perannya kecil ya? Perannya kecil dan anak ini bukan inisiator untuk tawuran. Kemudian informasi ada 25 DPO, ya berarti kan apa ya, anak ini tidak bukan menjadi inisiatornya tawuran, rasa saya yakin itu. Saya harus hari Rabu minggu sudah seminggu ininya pulang, iya ingin pulang Pak. Dan menurut keterangan anak terlibat gitu waktu tawuran, katanya sih ikut tapi jauh dari jangkauan itu Pak. Sudah melakukan penganiayaan apa waktu itu? Melakukan pemukulan atau apa enggak? Enggak. Anaknya yang masih kecil, masih sekolah. Berarti harapannya itu pengen? Pulang, anak saya harus pulang, Selama ini, anak gimana Bu kalau di rumah? Anaknya baik sehari-hari di rumah, terus enggak kemana-mana. Saya itu ibu asuh dari kecil ngurus saya. Dari kecil.